Terima kasih, Ceng. Istirahat dulu. Aduh. Capek ya? Tapi saya ngelihat muka kamu ya, bahagia pisan. Bisa berekspresi seharian. Jangan nyender, nanti jasnya lecek. Ya tapi nya, kalau saya yang dandanin si Dede, saya gak akan kayak begitu dandaninnya. Kalau buat nikah mah jangan terlalu sederhana seperti itu. Iya, bagus. Tapi kan harus ditegesin sedikit, kasih lihat karakternya si Dede. Nih kasih shading sininya. Bagus. Itu juga cateringnya gak enaknya. Itu kalau saya yang masak mah dipuji di mana-mana, pasti diomongin sama orang-orang. Itu enak sekalinya cateringnya. Padahal sederhana, tapi gimana gitu rasanya, pasti begitu. Ih, jadi gak sabar, pengen buka lias pengantin sama catering. Kamu ngomongin apa sih, Kum? Bingung saya, Kum. Saya aja gak ngerti, doi, apalagi kamu. Ih, bukan lias pengantin sama catering, Ceng. Ih, Kum ah, udah. Pusing kepala saya. Lebih baik ngobrol sama Idoi. Pusingnya bisa diikutin. Pulang aja ya. Astaga, bilang aja kamu mau ketemu sama Entin pakai banyak alasannya. Psst, psst. Yang nengok Mas Suha. Itu namanya belum beruntung, Bu. Psst, psst. Yang nengok Mas Suha, maksudnya Entin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ceng. Makasihnya. Ya. Istirahat. Nanti kalau saya buka catering sama rias pengantin, kamu bantu-bantu saya ya? Sekarang aja, Kum, mumpung masih sore. Nanti keburu malam. Nanti kalau sudah ada usahanya. Usaha apa, Kum? Usaha rias pengantin, doi, sama catering. Ya buat apa, Kum? Kan dedehnya udah nikah. Ya kan buat orang lain. Siapa, Kum? Ya nggak tahu. Kalau nggak tahu, ya ngapain kamu ngerias pengantin, Kum? Nanti salah rias kamu, Kum. Iya ya, doi. Bener juga kamu, doi. Saya istirahat dulu di kamarnya, doi. Iya, kan di sini juga lagi istirahat, Kum. Maksudnya di dalam rumah, doi. Rumah saya. Oh, gitu, Kum. Ya udah kalau gitu saya pulang juga ya, Kum. Boleh. Makasih ya, Kum. Sama-sama. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam, doi. Doi, saya masuknya. Iya, Kum. Doi, terima kasih ya. Sama-sama, Kum.